Tentunya ya Bang Rojak. Iya, sore hari ini saya rasa Jimmy Mulyana akan sangat jeli untuk memilih 4 algojo untuk melakukan jalannya drama hari nanti maupun kesebelasan dari VAR 3 Cikuda di pertandingan di kesempatan sore hari ini. Silakan Bu Jurbaga Dana. Ya, terima kasih rekan siar Bung. Ya, tentunya Bung Ajar Tabudan dan juga rekan siar Bung Ajar Pamungka, silakan Bung Jurbaga kaca pertandingan drama hari nanti. Yang pertama tadi masuk Raymond Jabo. Ya, penendang pertama Dekarai. Gagal Dekarai. Ya, sebentar masa sesedar dimentakan penjaga kawang Agus Taulu yang pantul dibulang pada kesempatan sore hari ini. Perdana kedua dari Hon 3 Cikuda. Ya, kita nantikan Fadil Redian. Mantan pegawai dari Persija Kerawang, mantan pegawai dari Sriwijaya FC tempat saudara, Fadil Redian. Tentukan saudara-saudara. Tapi kembali pada Rodian. Masuk. Dua tendangan pada Rodian. Kedudukan 2-0. Tendang kedua dari tim Kebafer. Ya, kita tentukan saudara-saudara. Tapi sementara kali ini. Dijamin kali lepas saudara. Tendang kedua dari tim Kebaver. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Kita nantikan kembali kali ini. Dijamin. Ada pun kembali Dijamin. Masuk. Perhatikan sementara kedudukan 2-1. Penendang ketiga dari tim Hon 3 Cikuda. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Pemain nomor punggung 3 Haikal. Ya, kita nantikan Haikal kali ini. Kita nantikan saudara-saudara. Haikal. Masuk. Andi. Kedudukan 3-1. Penendang ketiga dari tim Aver. Ya, sementara nafas saudara. Perhatikan kali ini pemain nomor punggung 23. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Gol, jangan masuk. Masuk. Ya, kedudukan 3-2. Jadi penendang keempat dari tim kubu Hon 3 Cikuda. Apabila masuk tentunya lepas saudara memenangkan pertandingan dengan skor 4-2 dan akhir bola gagal, masih ada peluang bagi tim kubu Aper untuk menyamakan kedudukan di penendang terakhir. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Abdul Asani. Masuk. Abdul Asani. Ya,
pada saudara. Lantarkan tim kesebelasan Pantiga Cikuda lolos ke putaran berikutnya, putaran ketiga babak empat besar. Ya, sementara terima kasih kepada Saudara Over pada kesempatan sore ini.